Pegang molek, pegang molek, pegang molek, pegang molek, pegang molek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wal azatu lillah. Pegang molek ya. Gagal ya. Eh, tunggu 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 ya. Jangan lari ya. Tunggu tunggu tunggu. Bismillah, bismillah. Ikam deh, ikam deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, masya-Allah. Oh, ayah tu. Ya, ikam. Kita sekarang di Kampung Mangkuk. Oh, ya, ya, ya. Melepot depan, ya. Ha, kita sekarang di Kampung Mangkuk. Nampak gelombang ikan. Ikan ada yang tu. Ha, ni Ustaz Ziyad kita. Bersemangat, eh. Nak menjala. Apa dia? Apa? Kebetulan, kebetulan kita mari. Air dah pasang. Kita target pagi tadi. Tapi kita sampai lewat dah. Ui, bulu. Masya Allah. Ikan bulu dengan ikan dia saja. Ini dia, anak lala. Oh, sorak bulu ya. Kemas saja. Wow, bulus. Ikan bulus. Ya tu. Alhamdulillah. Bismillah. Oh, dapat udang rekod lagi. Kalau guna jala satu iki ni, banyak boleh. Masya Allah, masya Allah. Oh, Ustaz Ziyad. Betul. Oh, betul. Eh, jadi itu. Tak melepot dia. Tari. Baik, kau pakai kau. Dia dah goreng. Ikan ni mahal. Ikan dengar. Mana? Buh, 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 buh. Oh, boleh. Oh, ambil, ambil. Baik, okay. Boleh. Oh, kabulu. Kemah, tak siap. Oh. Sekejap lagi. Alhamdulillah. Hasil hari ni, eh. Ada udang 2 ekor ni. Yang lain ikan bulu dengan ikan lanuk. Bagaimana ya? Kita tengah cari satu tempat lagi. Kita tengah menjala satu tempat lagi. Apa air pasang tu? Ha, hari ni kita menjala ketika air pasang. Tapi ada hasil. Air pasang penuh. Jom kita pergi satu tempat lagi. Lokasi kedua kita bersama Ustaz Ziyad. Ha? Boleh lepor kan? Tapi air pasang penuh. Kita tengok lah gana keadaan. Oh, ya, ya, ya. Ni ni. Mana? Hujung. Dia, dia, dia.
air. Dok, dok dekat sini. Sini biasa kita boleh jalan kawasan ni. Boleh kan ni pasang penuh. Kakaknya. Kakak. Oh, pokok-pokok. Oh, ada pokok sini. Tarik derang. Tarik derang takut dekat. Wow, 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 wow. Masya Allah. Lain ikan yang ditarget. Lain yang dapat. Ikan kekek. Wah, jom kekek ni. Ambil ya. Tadi lari ikan. Dek ni. Tapi dapat ikan lain. Maksudnya banyak ikan sini ya. Ambil ya. Ambil. Ikan ni sedap. Kita bakar lagi. Ikan melendek. Ikan ni sedap. Ni kotor je. 2, 4, 6. Tarik buang ni. Mana dia check ni? Buang-buang. Pegang kat ekor. Buang naik. Kecil ingat lagi. Buang-buang. Ekor. Kau tengok sikit apa ya? Tandi balik ni. Tandi balik ni. Pasang ni. Dapat ikan kekek je sini. Buat air pasang. Kita mari semula. Masya Allah, Masya Allah. Hari ni kita menginap di Penarik Impiana. Masya Allah, ada kolam renang. Oh, besar kawasan dia. Oh, siapa-siapa yang nak datang boleh eh? Boleh contact homestay ni. Wow, besarnya. Bilik dia besarnya, Masya Allah. Sehari RM500. Boleh. Ada kolam renang. Dah ni dah. Masya Allah. Aku sorry dia. Ha. Dah ada dia. Rumah dia eh. Oh, banyak ni. Banyak ha. Hari jual. Masya Allah, Masya Allah. Banyak eh. Ni bilik eh. Masya Allah. RM500 saja eh. Sambil-sambil jalan. Buat konten menjala. Kita duduk di rumah ni eh. Oh, ni rumah tamu. Masya Allah, Masya Allah. Oh, puas hati. Ah, ni ada bilik ke? Masya Allah, Masya Allah. Halimah, suka tak? Dana mak, suka tak mak? Oh, ada belakang, air kau, ada beti, ada. Masya Allah, boleh masuk lagi lah. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Memang terbaik lah. Tempat senaman. Jaga Ania. Ania nak naik ya, wahai ya. 2, 3. Ha, buka. Warna biru. Masya Allah. Habis jala rehat dulu bersama mak kita. Masya Allah. Mana mak? Suka tak? Alhamdulillah. Ini asyik pagi ni Kita berjala dulu masak dia. Ikan polo. Gemesok ke polo. Ikan kekek, pasor. Terbunyi ikan merah. Ni udang tu ada udang. Udang tu ada. Ni kasar sikit. Kalau ada jala alu ni, kena kena boleh. Masya Allah.
Aduh. Pegang molek. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wal azatu lillah. Pegang molek ah. Gagal ya. Tunggu ya. Jangan tarik ya. Tunggu. Bismillah. Ikam dia. Wow. Ya Allah. Kita sangka kan ikan rapang. Ya Allah. Bosong. Ambil. Tahu lah ya. Setengah orang ambil panjang sengak je ya. Eh, cuma ukung jari ya. Kan dia rasa ya? Dia sedap kan bunyi. Ya, kan dia rasa macam selepoh ya? Oh, tak. Allahuakbar. Memang nak suruh akal. Aduh. Balik leli. Ajaknya nak balik dah. Ambil ya? Lepas. Ambil aku, ada minat aku. Ini ya? Siapa dia nak ikan ni? Kalau tak ada orang nak, kita lepas dulu. Lalu ada nak ke apa? InsyaAllah. Ambil ayat air. Tidak, takut ada orang nak. Mok nak akan duri sekejap. Ha. Ikan dia kan? Tahu lah. Yang menonton ni boleh komen. Ikan duri ke, ikan dukang ke. Bawa saya apa pegang ni. Bismillah. Oh, tajang tu. Panjang ni ya. Cukung jari pun ya. Sengak ya. Jangan mahu cakap sekali ya. Kedok kau. Mahu cakap bu. Oh, bosong. Ini lah. Nak oi. Kedok kau. Kilak ini. Lepas lah. Tak pernah ke bawah kita cari mula. Sebab kita nak makan apa ikan ni. Wasbah nak ambil gedok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita mendapat order yang banyak. Sambutan sangat-sangat ramai. Alhamdulillah. Masya-Allah. Ni mak saya yang buat. Memangga ni, mangga mempelam ni tanam tepi rumah. Tepi rumah di tepi laut. Masya-Allah, masya-Allah. Kita tengok dulu packaging dia. Ada stiker, kita buat ada stiker. Lepas tu ni botol dia. Nampak tak botol dia? Ia beku. Okey. Macam biasa, ikan menjala, ikan pelata, ni goreng berempah dan ni goreng dengan kunyit. Lepas tu kita ada di tepi rumah juga. Tanam tepi rumah. Kita ada daun kadok dan daun remungga dipanggil. Lepas tu ni paling sedap. Ni paling sedap mula buat. Ha ni, dia panggil gulai kuning. Masya-Allah, masya-Allah. Memang sangat-sangat sedap, masya-Allah. Yang kita letak sikit. Lepas tu ni yang paling penting sekali guys. Masya Allah. Kita ambil mangga. Mangga ni orang tak reti makan mangga ni. Tapi bila rasa sekali, Masya Allah, mangga ni yang paling sedap. Masya Allah. Kita ambil sedikit ulang. Ulang ni kita petik depan-depan rumah juga. Ambil sedikit ulang. Lepas tu Ikan pelata berempah. Yang ni letak bawang sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok mangga dia. Bismillah. Sabit dah. Patutlah ramai order. Sedap sangat-sangat, masya-Allah. Dia punya juicy, masam, pedas tak apa nak pedas sangat. Ada sikit sedap pedas-pedas, ada masam mangga tu dan berlemak mangga tu. Subhanallah. Peminat boleh tekan description kat bawah, ada nombor bersama kita. Masya Allah, masya Allah.